guys. Tuh, tuh pahlawan dusun. Siapa namanya? Tugu peringatan pahlawan dusun Bukit Lahawen, dusun Bukit Lahawen. Tuh. Selamat datang ke Lahawen. Macam tu apa? Orang Thailand selalu buat mukbang tu. Apa tu namanya? Terung hutan. Kita tinggal tu apa? Tu gue pahlawan dusun lagi. Ini perlu. Ini jalan dia. Nice. Eh, jalan dia guys. The oil. Tangguh pokok dibeli mbak. Sampai. Sampai guys. Ternyata tuh pahlawan dusun. Siapa namanya? Tugu peringatan pahlawan dusun Bukit Lahawen. Dusun Bukit Lahawen. Tuh. Selamat datang ke Lahawen. Tidak sudah jelas. Di gimana tidak ada lagad? Macam di gak diberhantu. Oh, boleh buka juga. Buka itu. Aiyah. Halo, siapa nama dia nih, Mak? Lahawen? Nuh, guys. Pahlawan dusun Lahawen. Nama dia. Ada pada tanda sara nih guys, nggak entah begini dia kejadian dia nih. Oh, punya apa? Parang betul dia punya parang tau tuh kakak. Tuh. Ya. Ini pun udah di kantor tuh sini lihat. Tapi jelas betul kalau saya kasih atas. Diresmikan oleh YB Datu Haji Masih Dimanjun, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah pada 8 hari bulan September 2012. 2012 lagi nih kena resmi. Ma apa dalam nih? Bikin takut. Lama sudah gabai, sayang nanti tempat. Gayo. Wah. Kenapa dia dari tidak kena rantis? Tuh, siapa suruh kamu naik? Tapi dia kena jelas betul, galap sudah dia. Senang, betul. Kalau yang nih guys, ini ada jalan di sini lagi sebab ada tanda sebenarnya di sini. Jalan masuk zona yang ada apa jing-jing sana tuh, sampipi pegesing bayi. Cantik bedi nih. Nah nih. Galap kan nih? Eh tandas kan nih? Sayang, cantik nih ukiran dia. Ya tuna lagi tandas tuna. Wah, tegap po. Cantik lagi ikut ukiran ni tanda. Sayang nun tandas dia kena guna. Hei, kami datang udah tandas.
Misalnya dulu lah deh, Pak Ari. Bikinnya enggak kalau di dapat rumahan, deh. Amdal. Tadi, nanti. Dapat tak, Nebun? Kok? Ini lebih dewasa. Lebih dewasa juga, deh. Lebih dewasa juga. Nah guys, cantik banget sini. Oke guys, itu saja. Jadi kalau kamu mau pergi sini, pergi saja, sebab dia masih free lagi, tapi mesti menggunakan kereta yang ada powel lah. Okay guys, bye.